Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatus Sadisat Asarata. Maqalah yang ke-16. Qila dikatakan, Inna syahwata, sesungguhnya hawa nafsu. Syahwat, syahwat itu keinginan-keinginan duniawi. Itu tusirul muluka abidan, mampu menjadikan seorang raja atau para raja menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Syahwat, keinginan duniawi, kecintaan terhadap urusan duniawi, mampu menjadikan para raja menjadi budak. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa 'abduh, karena sesungguhnya orang yang mencintai suatu perkara maka sejatinya dia akan menjadi budaknya. Siapa yang mencintai dunia, dia akan menjadi budaknya dunia. Siapa yang mencintai popularitas, hanya itu yang dia tuju, maka dia akan diperbudak oleh popularitas. Sehingga banyak orang yang ketika populer kemudian ternyata dia lupa dengan tujuan asalnya, malah dia diperbudak oleh popularitasnya, sampai-sampai waktu sholat pun ia lupakan, waktu mengaji ia lupakan, hal-hal yang diwajibkan oleh Tuhannya, padahal Tuhannya lah, Allah lah yang telah memberikan kesempatan untuk dia populer. Supaya apa? Hakikatnya andaikan dia populer, tujuan Allah membuat dia populer supaya dia menyampaikan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Tapi ketika justru populer, banyak orang yang justru keluar dari hakikat tujuan Allah membuatnya seperti itu. Ketika seseorang mencintai jabatan, maka dia akan diperbudak oleh jabatannya. Sehingga banyak orang yang terjerumus dengan jabatan itu ke dalam kebatilan, pada keburukan, korupsi, berbuat semena-mena, dan menutupi keburukan-keburukan yang lainnya. Bahkan memunculkan hal-hal yang batil, hal-hal yang buruk. Banyak yang seperti itu. Padahal sebelum dia menjadi pejabat, dia baik-baik saja, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Ketika diberikan jabatan, banyak yang tidak kuat. Terlebih jika jabatan itu diminta, ya, maka Rasulullah SAW kurang suka dengan hal itu. Artinya diminta dengan toh-tohan sampai menggunakan berbagai cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Pada saat jabatan itu didapatkannya pun bukannya amanah yang ada, malah dia berkhianat. Bukannya menjadi maslahat, malah justru menjadi madarat. Bukan hanya untuk dirinya, namun untuk rakyat banyak, untuk masyarakat luas. Sehingga akan diperbudak. Banyak yang orang ketika menjadi pejabat justru diperbudak karena tekanan dari mana-mana, termasuk tekanan dari mafia-mafia. Dia punya jabatan, ditekan oleh pimpinannya. Ada juga seperti itu, untuk melakukan hal-hal yang batil. Mau tidak mau dia menjadi budak bagi jabatannya. Banyak yang seperti itu. Ketika menjadi seorang pejabat, semakin sibuk pekerjaannya hingga tertinggal sholatnya, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, bablas. Atau mungkin ada bagian-bagian tertentu saja yang ia tinggalkan akhirnya dengan dalih mengerjakan pekerjaan dengan dalih tanggung jawab pada jabatannya, alih-alih rapat akhirnya justru malah meninggalkan kewajiban pada Tuhannya.